sini juga ada yang seksi-seksi parah banget ya, transparan. Oh ini seksi parah anjir. Gue bakalan bongkar-bongkar. Dan tancap gas. Tempat pemulung. Guys, di sini gue bawa kendaraan. Tangan gue pakai strap dada, guys ya. Bahkan review tadi sempak-sempak yang gue ambil. Nah, ini perjalanan gue dari Sampadahan, guys ya. Udah parah banget nih tempat gue yang biasa selalu cari barang tuh, guys ya. Ini karena hujan, guys ya. Jadi kondisi parah banget, ya. Ini, guys, tempat anak itu, guys ya. Nah, keren, guys ya. Nah, tempat dada anak, guys ya. Keren banget, tapi basah, guys. Udah keling mana udah ini, guys. Oke, gue bakalan ambil aja dulu, tar. Tiga roda, guys ya. Coba tancap gas, guys. Dan tancap gas. Tempat pemulung, guys ya. Kalian teman-teman bisa lihat gimana nih settingannya? Udah bagus nggak sih? Gue coba lagi pakai alat gue yang strap dada itu, guys ya. Coba dulu, guys ya. Ini gue udah mau perjalanan pulang ya, guys ya. Nah, itu orang-orang di atas, guys ya. Tadi gue pisahin sempak, guys ya. Gue bakalan ambil dulu, gue periksa. Gue bakalan periksa kembali, guys ya, yang di atas itu. Oke, di atas itu guys ya, kelihatan gak sih? Nah, gue nemu tas-tas, keren gak sih? Wah, usah, yang gak nemu tas-tas. Sini gue pakai strap dada, tadi gue pegang langsung pakai tongsis yang ini guys ya. Gue punya dua tongsis, tiga ya guys ya. Nah, ini ada headset guys ya, tapi gue gak ambil. Gimana nih kelihatannya? Gue ambil denim yang ini guys ya, tadi denim. Dan gue bakalan lihat sama teman-teman. Barang yang tadi ada di sini, guys. Nah, ini ada BH-BH, guys. Kalian bisa lihat nih, gimana tampilannya? Itu ada BH-BH, guys. Gue bakalan bongkar-bongkar. Gue bakalan review nih. Gimana, guys? Ini gue lihat sih. Kelihatan gak sih? Ini udah di dadanya, guys ya. Ini udah terbuka bagian dadanya, guys ya. Keren sih. Ini ada baju anak. Ini juga ada simpak perempuan guys ya, udah parah banget. Ini ada simpak cewek juga. Itu dicuci aja tuh. Ini udah crash banget ininya. Udah nggak usah diambil. Ini ada kos tangan guys ya. Ini sih udah agak kotor banget, parah ya, nggak usah diambil aja. Nah, ini ada simpak juga guys ya, cewek. Motif seksi guys ya. Oke, dua. Ini bagian selangkangannya, bagian belakangnya. Ini ada repeat sini, nggak usah diambil. Terus ini, wah oh, ini seksi parah anjir. Ini nih seksi parah anjir, seksi bulan madu nih. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Gue pakai strap dada ya guys ya, gue nggak tahu bagus kelihatan atau enggak. Sini juga ada yang seksi-seksi parah banget, ya, transparan guys ya. Seksi aduhai, oke. Okay. Ini juga seksi aduhai guys. Nuh. Empat udah yang menurut gue bagus guys ya. Ini lagi. Oh, ini menurut gue bagus-bagus dikit ya guys ya. Agak noda kotor tadi. Ini simpak anak guys ya. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5 guys ya. Oh, ini udah ada crash guys. Gue baru perhatiin. Nah, ini bagian belakangnya guys ini. Butuh dijahit aja guys sih. Tunggu gue ambil aja dulu. Nah, ini ada berat putih guys ya, kondisi mantap ya. Nggak ada kotor gue lihat ya. Nggak usah diambil. Nah, gue ambil ini aja. Oke. Gue ambil ini, gue simpan dulu di gudang guys ya. Sama yang ini, itu ada kendaraan masuk. Wow, di atasnya ada sofa. Kita lihat ya, teman-teman. Gue ambil yang ini, kelihatan nggak sih? Nah, gue ambil yang ini. Gue bakalan kutur guys ya.
Sini gue naik kendaraan nih guys ya, guys. Potong aja kaki gue dulu.